Jantung yang sebenarnya itu sebenarnya yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad rasulullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang hingga saat ini kita diberi rahmat, masih diberi nafas kehidupan dalam rahmat Allah, dalam kesehatan jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan Allah senantiasa memelihara kita dari segala hawa nafsu dan godaan setan. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hingga kini cahaya beliau Nur Muhammad kita bisa rasakan hingga saat ini, sehingga kita bisa cerdas dalam bergumul dalam ilmu pengetahuan akhirat maupun dunia. Sahabat sekalian, saya selalu memikirkan, merenungkan tentang hati. Ada kata hati, ada kata qalbi, ya. Sebenarnya mana yang sesungguhnya? Pada saat kita sholat itu yang dikatakan ada rukun qauli, ucapan, ada rukun fi'li, gerakan, kemudian ada rukun qalbi. Qalbi ini hati apa jantung? Nah, sesuai yang disampaikan oleh Kiai Agus, pimpinan Tarekat Syatariyah dari Kroya Cirebon, yang saya dapatkan dengar di omah, saat di omah kebon, bahwa kalau kita melakukan zikir atau berdoa itu jangan di luar kolbi, luar kolbu, atau masih di luar jantung. Jangan-jangan doa kita itu masih di luar jantung itu atau di luar kolbu. Tetapi kata beliau, masukkan terus ke dalam, terus ke dalamnya hati atau kalbu atau apapun. Nah, saya berpikir hati apa jantung yang dimaksudkan. Terlepas dari hati dan jantung, yang jelas yang saya simak dari penuturan dari Kiai Agus bahwa ada lapisan-lapisan di sana. Jangan-jangan doa kita masih di lapisan terluar. Itu kata beliau. Jadi diharapkan kita berdoa betul-betul dari dalam jantung kita, kalbu kita yang dalam. Kalbu yang dalam. Mana sih kolbu ini? Jadi kalau misalnya kita lihat, ini jantung ya. Ini sebuah jantung pisang. Jantung pisang. Bukan jantung manusia ini, jantung pisang. Ini aja nih ada, kalau kita gini kan nih. Tuh, berubah warna. Ini baru luarnya. Ada juga di jantung pisang ini, apa? Nih, ada kulitnya terkelupas, terkelupas-kelupas. Ini kalau kita buka satu-satu, berarti ada lapis-lapisan. Tuh, ada lapisan. Apakah doa kita tuh di mana nih? Lapisan ini atau di sini? Sesampai di sini pun, ini bisa kita ambil. Apa ya ini? Saya juga nggak tahu. Nah, ya. Lapisan-lapisan ini. Kemudian kita, ini juga begitu ada. Kalau kita gesek ini,
berubah warnanya. Tuh. Jadi jangan-jangan doa kita selama ini itu yang saya pikirkan, renungkan. Selama ini mungkin berdoa, ada yang berdoa, ya. Nah, ada lagi, berlapis-lapis. Ya, muncul lagi. Sampai ke dalamnya. Ini di dalam zikir gaib yang saya pahami. Pasal kita zikir gaib itu, isim gaib. Allah, Allah. Dari luar, terus ke dalam Allah. Ke lapisan-lapisan yang terdalam. Allah, Allah, Allah. Sampai terus menembak Allah, 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 Allah. Terus yang ke terdalam sampai ketemu ruh, sehingga pada zikir ruh ini jantung yang sebenarnya itu sebenarnya yang mana. Ini secara keseluruhan jantung atau bisa disebut kalbu, tapi yang sesungguhnya apakah luar ini bisa dimakan, digunakan? Karena ini kalau dalamnya bisa digunakan katanya itu buat sayur ya, makanan. Nah itu yang bermanfaat. Inilah yang kita khawatirkan, jangan-jangan doa masih di sini. Oleh karena itu, bagi saya pribadi, kita harus belajar mencari guru yang bisa menunjukkan jalan, menunjukkan jalan taqarrub ilallah, menunjukkan jalan untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini alhamdulillah saya sudah masuk dalam perahu atau kapal keluarga Tarekat Sattariya pimpinan Kiai Agus. Dan saya terus belajar, mohon izin kepada guru, terus belajar dengan diri sendiri. Belajar. Nah, kalau ini kan saluran, mungkin ini asal untuk pernapasan, kodek jantung. Nah, kalau di kita kan ada tiga tuh. Ada tiga. Terus ke dalam saya juga tuh ini jantung ya. Kita juga begitu. Ada kulit, kemudian kulit ari, kemudian daging atau tulang, kemudian tulang dalam tulang ada sumsum, dalam sumsum ada lagi. Begitulah. Makanya kalau kita lihat jantung itu ya, kalau tadi saluran-saluran itu begini tiga. Kalau kita lihat la ilaha illallah, hati tempat para nafsu-nafsu yang tidak baik. Jadi saya waktu demi waktu terus belajar merenungkan apa-apa yang disampaikan oleh Kiai Agus di Omah Kebon. Jadi ada bagian yang terdalam. Begitu juga yang saya pahami zikir sirri min sirri. Bahwa kalau tadi zikir isim gaib dari luar terus ke lapis yang terdalam. Tapi zikir sirri min sirri ya, dari dalam dia keluar mengembang terus keluar sampai menembus alam semesta ruh kita itu. Nah ini kan jantung, jantung di sini, jantung itu ada apa, diafragma ya, paru-paru, napas kita sih. Nah di bawahnya hati, hati di bawah. Jadi kalau yang disampaikan oleh Kiai Agus tuh jiwa itu ada di antara jantung dan hati, berarti ada ruang di sana ya, mungkin sini hati. Ini kita sedang belajar bersama-sama, mudah-mudahan menjadi apa ya namanya, menjadi ketekunan kita untuk merenungkan ciptaan Allah ini, yaitu kita manusia seutuhnya yang memiliki jisim kasyib dan jisim latif, yang berupa jisim kasyibnya jantung fisik, tapi jisim latifnya apa yang ada di dalam itu. Nah, sedang kita belajar sama-sama, mudah-mudahan diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga alhamdulillah ada guru yang sudah mengantarkan, mengajarkan kita dan menunjukkan jalan
untuk bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taqarrub ilallah. Jadi namanya juga jalan ya, atau tempat. Jadi kalau tujuan kita ada di seberang, kita jalan menuju suatu tujuan, katakanlah itu ke kantor, ke kebun, ke toko, ke sawah, ke tempat tujuan kita akhir. Dalam hal ini tujuan kita menuju akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berasalkan ke kantor, ada pagar, terpagarlah buntu, jalanan buntu ketemu tembok, pasti kita akan mengitari tembok itu untuk bisa ke sebelahnya. Tapi kita tahu, baik itu mengenai GPS, bahwa tujuan kita yang kita maksudkan adalah di sebelah tembok itu. Di sebelah tembok itu. Dekat, kalau nggak ada tembok sampai. Kalau nggak ada pagar, sampai. Karena terbentur dengan pagar, kita harus mengitari tembok atau pagar itu, kemudian balik lagi, baru ke tujuan itu. Nah, untuk mencapai itu ada jalannya, ada metodenya. Yaitu ini jalan, salah satu jalan tarekat ini. Yaitu saya ikuti jalan tarekat Sateriyah di bawah pimpinan Kiai Agus. Dia harus minta izin dulu. Minta izin. Kalau kita mau cepat sampai, minta izinnya. Kita mau ketujuan kita di sebelah pagar atau sebelah tembok, kita minta izin aja sama yang punya lahan, atau sama yang punya lahan yang ada pagarnya atau yang ada temboknya, mohon izin supaya bisa menyeberang, supaya bisa lewat sini sehingga kita cepat sampainya. Itulah jalan. Tetapi kalau kita nggak menemukan jalan untuk bisa sampai ke situ, kita muter-muter tuh, muter-muter tuh, muter ngitari gedung atau ngitari pagar itu. Tapi kalau kita bertemu dengan seseorang atau pemilik pagar itu, kalau kita diizinkan untuk bisa lewat itu, dia kasih kunci, dia bukakan pintu, silahkan lewat, numpang lewat. Sama kayak misalnya getek ya. Getek kalau kita ini di daerah Kedoya, Taman Kota tuh, kalau kita dari stasiun kereta Taman Kota mau ke Green Garden tuh, itu ada getek penyeberangan kali tuh. Nah, kalau kita nggak melewati itu, kita tujuan kita tahu mau ke Green Garden dari Taman Kota. Nah, kalau misalnya kita nggak minta izin sama yang punya getek, nah dalam hal ini situ dikasih seceng ya, ribuan, kita lewat mudah, cepat sampainya. Kalau nggak ada jalan getek ini, kita muter ngiterin dan mogot tuh. Kemudian rel kereta kita putar ya. Nah, inilah jalan, inilah tarekat yang saya paham. Jadi harus minta izin, sebaiknya minta izin supaya tidak terlalu jauh. Dalam kesempatan ini saya selalu dalam hati berdoa, dalam pikiran berharap supaya kita para salik santri selalu diberikan izin dan mendapatkan ridho dari guru kita untuk bisa menapaki jalan tarekat ini, melalui tarekat Sateriyah ini, untuk menemukan jati diri kita, menemukan dan bertemu atau bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan cepat, dengan kata lain husnul khatimah nantinya. Bicara dengan hati tadi atau kalbu, berlapis-lapis. Kita merasa dalam suatu keterangan juga bahwa Allah itu dekat, dekat daripada urat nadi dalam hadis qudsi ya. Apakah kita dekat dengan Allah? Kalau Allah sudah nyatakan dalam hadis qudsinya bahwa Allah itu dekat dengan kita, saya terus bertanya, tetapi saya apakah dekat dengan Allah? Maka saya mencari jalan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, untuk bisa mendekat kepada Allah melalui jalan yang telah dirintis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kepada guru saya Kiai Agus. Nah, inilah saya banyak
merenungkan hal-hal tentang Allah, tentang ciptaan-ciptaan Allah. Hati kita sendiri ada lapisan-lapisan, dan saya khawatir, saya bermohon, berharap sama Allah supaya lapisan-lapisan itu Allah bukakan rahasianya kepada saya, supaya saya betul-betul bisa dengan benar untuk menghadap, bermohon, bermunajat, berdoa, berkomunikasi kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, bukakanlah pintu hati, pintu kalbu kami untuk mengenal-Mu, ya Allah. Ya Allah, bukakanlah, kikislah lapisan-lapisan kalbu ini, ya Allah, untuk bisa menemukan hakikat kalbu yang sebenarnya, ya Allah. Hakikat kalbu yang Engkau maksudkan, ya Allah, untuk bisa taqarrub ilallah, untuk bisa taqarrub kepada-Mu, ya Allah, untuk bisa dekat dengan Engkau, ya Allah. Dekat, ya Allah, dekat, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami yang sedang belajar dalam perahu tarekat Sotariah ini. Ya Allah, berilah kami keselamatan dunia dan akhirat beserta guru-guru kami hingga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami mohon syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah. Masih panjang, tidak mungkin. Masih panjang, tidak mungkin. Baru seminggu, dua minggu, terus menguasai. Belum lagi memikirkan bagaimana kita, belum lagi memikirkan apakah kita sudah mentalkinkan, menzikirkan kalimat-kalimat Allah, asma Allah kepada seluruh underdel tubuh kita, sel-sel kita, mata, hidung, mulut, telinga, otak, tangan, ya, pankreas, lambung, hati, paru-paru, kaki, tulang, darah, daging. Astaghfirullahaladzim. Ya Qohar, 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 ya Qohar. Banyak sekali hal-hal yang masih perlu pelajaran, cara berdoa yang benar seperti yang disampaikan oleh Kiai Agus, bahwa terus sarapan dan doa itu segera kita konsep dalam diri kita, terus dia sampaikan dulu ke dalam yang paling terdalam, ya, ruh sihir. Untuk doa, harapan, munajat untuk akhirat. Tetapi manakala doa itu untuk kepentingan dunia, seyogianya lah menggunakan kalbu dan pikiran. Ya Basir, 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 ya Basir. Ya Basir. Alhamdulillah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila salah dan keliru itu datangnya dari saya yang lemah ini, dan adapun kebenaran itu Allah, datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.